Selamat siang guys. Ini hari saya ada di ibu kota Brunei Darussalam. Ini bandar, di bandara. Oke ya, lihat videonya, saya mau jalan-jalan dulu ya. Oke. Masuk sini. Ini mau pasang tahun baru Donggi Pacai. Ya, mau timbang dulu. Ini guys, suasana di dalam yayasan. Mau timbang badan dulu. Jadi ini guys, suasana di bandar ibu kota Brunei Darussalam. Ini kalau mau berlibur, kita sama teman-teman kesini. Itu sana kampung air yang sana itu. Ini kedai-kedai jual tas, jual pakaian, jual mobil. Mana masuk dulu kan? Masuk? Mau masuk? Boleh kan? Apa? Ya. Nah ini guys, mau cari celana dalam dulu. Di sini lengkap, ada yang punya wanita, ada juga yang punya pria. Oke guys, habis dari kedai ini jalan-jalan lagi. Yang di sana itu kampung air guys, yang ujung sana. Halo Mas Andre, ini beli apa ini? Beli perabotan? Oh, kebutuhan. Iyalah, mau jalan-jalan dulu. Oke guys, ini sampai di yayasan. Jalan sana bang? Iya, sini saja. Ini mau kita mau cari bawang merah kalau ada. Kalau masih buka di kedai Cina. Nah, itu guys, itu kedainya. Kita mau cari bawang merah. Ini mau cari bawang merah dulu. Dan ringgit 1 kilo ya. Oh ini 7. Ini 9. Sekarang makan. Iya. Oke lah, nanti kita jalan-jalan dulu. Nanti ke sini kelas. Hah?
Oke ya, Bu. Ya. Nah, ini guys, ini saya mau ke pasar. Ini namanya Pasar Kiangge. Untuk belanja sayur-sayur. Agak jauh sedikit memang ini pasarnya. Dari ujung sana itu. Tidak apa, sambil jalan-jalan ya, Bang. Ya, saya jalan-jalan dari sayur, dari kebutuhan untuk rumah. Karena kita sebulan sekali turun pasar. Iya. Nah itu kawan, ini jembatan sungai Kebun di sana. Ini kita jalan melewati lorong-lorong guys, ini tembusnya di lapangan untuk Sultan biasanya merayakan hari kemerdekaan. Untuk upacara itu di depan sana itu. Ini lapangannya guys, lapangannya di sana. Ini untuk upacara Sultan ada di depan sana lapangannya. Jalan lagi